pemberian dari Kang Sule kira-kira 2 miliar itu raib. Kita kan udah mengadakan pertemuan dengan Igi, dengan Sule, juga dengan ibunya Lina dan adik-adiknya Lina. Dulu katanya emas berlian itu atas saran dari tadi mesti dibersihkan. Nah, si emas-emas itu dimasukin ke gentong katanya. Ini hilangnya ini tentu kita kan konfirmasi juga dengan Sule apakah betul. Nah, itu angka 2 miliar dari mana? Nah, ini katanya kata adiknya Lina itu dari apa? Dari kwitansi. Jadi sebelum masukkan ke gentong itu di ini dulu kira-kira 2 miliar lebih ya katanya temennya. Tapi mengenai hal ini tadi juga sudah memberikan keterangan ke kepolisian membenarkan soal raibnya itu, apalagi tentang harta yang sudah saya berikan semuanya itu kan udah islah semuanya. Jadi kita jangan apa ya, jadi asumsi netizen juga kadang-kadang kan membuat memperkeruh suasana lah. Kemarin saya ketemu sama ibunya Lina, katanya ada uang ibunya Lina dipinjam, uang ibunya Lina dipinjam. Nah, ini pengen apa kira-kira 250 juta atau 250 juta. Ya. Ada yang jual mobil dan segala macam. Itu ada Teddy, ada Rina. Kita mau klarifikasi. Katanya untuk perhiasan mas kawin itu kan Teddy yang pinjam. Jadi kalau yang utang Rina begitu ya, nanti mau diberesin sama ahli warisnya. Karena bagaimanapun juga kan itu apa kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan. Tapi yang utang tadi mah kita nggak tahu-tahu atau apa, katanya dipakai ini beli mas kawin. Setahu saya gitu ya, memang Pak Teddy ingin bertemu dengan Iki dan anak-anaknya yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Ibu Lina. Karena itu perlu diklarifikasi gitu ya, dan perlu diinventarisir. Jadi mana yang dulu uang Iki yang sempat dititipkan kepada almarhum, mana yang menjadi harta bawaan dari Ibu Lina, kan gitu. Nah, ini kan perlu diinventarisir dan perlu diklarifikasi. Dengan senang hati saya juga nanti mungkin ada pasti ketemu sama Iki buat membicarakan yang emang tadi amanah yang dari almarhumah saya sampaikan itu kan emang pranikah itu ada harta, bukan harta dibilangnya, Iki nitipin dulu ke mamahnya gitu, sekitar 3-4 M. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.